hari ni topik dia adalah tentang hobi baru PKP. So berarti talian kita ada Rania. Hai. Hai Kak. Sejak bila Rania main violin ni sebenarnya? Rania main violin sejak Rania umur 6 tahun. Masa tu Rania kat tadika on the way nak pergi darjah 1. Banyak-banyak instrumen lah kan. Kenapa Rania memilih untuk bermain violin? Rania ikut parents Rania pergi wedding. Lepas tu Rania tengoklah ada orang ni dia perform main violin untuk pengantin tu. The best part is rupa-rupanya yang main violin tu adalah adik pengantin tu sendiri. So mulai dari situ Rania pun azam untuk mainkan violin untuk kakak Rania dekat wedding dia satu hari nanti. Lepas tu Rania bagi tahu parents Rania nak main violin. Parents Rania pun bagi syarat untuk Rania hafal juzuk 30 Al-Quran baru Rania dapat main violin. Lepas tu Rania dah hafal, Rania main violin. Lepas tu Rania join beberapa kelas dengan beberapa cikgu muzik. Kan tengah PKP kan? So macam mana Rania mengisi masa lapang tak? Aktiviti Rania untuk violin adalah 3C. Akan nak tahu tak apa 3C? 3C? Bukan subjek kan yang gagal-gagal tu bukan? Okay, apa dia? Jadi yang pertama adalah collaboration yang Rania dah pernah buat dengan Abang Azamah, gitaris Abang Pun Hasfin, sekumpulan pemain muzik tradisional dengan yang baru-baru rilis ni dengan Uncle Ayai Ilusi, lagu Seroja dan Hari Raya Mulia. So yang kedua adalah competition yang Rania dah pernah participate, antaranya adalah ABRSM High Scorers. Rania dapat gold medal. Untuk yang lain pula, Rania pernah join Asia International Art Festival, Rania dapat bronze medal. So yang ketiga adalah e-class, tapi sebab sekarang masa PKP dia online class twice a week, dan praktis Rania pun sekurang-kurangnya 1 jam sehari sebab Rania still banyak lagi nak belajar. So practice makes perfect. Macam mana boleh collaborate dengan Azamah? Masa tu Rania perform dekat satu dinner ni, Abang Azamah pun perform dekat dinner tu. Lepas tu Abang Azamah cadangkan untuk Rania collab tribute lagu Allahyarham Sandra Dian, tajuk lagu Hey Kau. Lagu yang Rania mainkan kebanyakan lagu-lagu tradisional. Kenapa suka muzik tradisional ni sebenarnya? Rania suka muzik tradisional Melayu sebab dia adalah budaya kita. Melodi lagu tradisional Melayu ni pun sangat lunak, dan rentak lagu tradisional Melayu ni sangat happy, seronok dan meriah. Contohnya macam pencapaian Rania sendiri. Rania sekarang dalam grade 7, but I hope that I can complete everything, which is grade 8 by next year. Tapi Rania nak jadi surgeon, tapi Rania nak keep professional musician ni as a hobby. Apa yang best tentang violin ni? Pasal violin ni, dia mengajar Rania untuk lebih fokus dan menguatkan kesabaran Rania, sebab sometimes nak hit satu note tu dia susah. Dan main violin ni juga dia dapat releasekan stress sebab bunyi violin punya feel tu. Jangan lupa check YouTube channel Rania Imtiaz. Let's be kind to our parents. Stay home, stay safe and stay healthy. Dan terima kasih Kak Syikin dan terima kasih Borak Kopitiam. Thank you Rania. Bye.